Makan ikan bakar. Terus kepada penduduk kampung yang ada di kaki Gunung Bongkok ini, dia berteriak untuk meminta umpan. Setelah dikumpulkan sama ketua kampung tersebut, dikasihlah kepala kerbau dan satu set joran sama kayunnya gitu. Dan Ki Jongkrang Kalapitung pun melakukan aktivitas mancing ke sungai Citarum yang sekarang dibendung menjadi Jatiluhur. Itu selama kurang lebih 40 hari dia melakukan.
sekarang sekarang kamu lagi di mana? Gimana pemandangannya di sini? Asik. Seru nggak? Ya seru. Apa yang bikin seru pemandangannya? Kamu mau kemana nih? Mau ke atas? Ngelihat apa di atas? Kaki. Kaki apa? Kaki. Gibra, sekarang kamu sedang di mana? Di bukit, di Gunung Bangkok. Di Gunung Bangkok. Di Purwakarta. Gimana perasaannya? Kalau di sini menyeramkan. Kenapa menyeramkan? Karena di semua sisi ini jurang. Oke, hati-hati ya, Gilang ya. Gilang. Oh, hati-hati Ibra ya. Ya, dadah. Rizky, kamu sekarang lagi ada di mana? Di Gunung Bangkok. Di puncak Batu Tumpuk. Gimana situasinya puncaknya saat ini? Menegangkan. Kenapa menegangkan? Saya di atas dan bisa jatuh kapan saja. Tapi pemandangannya seperti apa? Menakjubkan. Mau lagi? Turun yuk. Oke. Kamu sekarang lagi ada di mana? Lagi di puncak Bangkok. Gimana kondisinya? Banyak batu-batu setelah sini. Sono. Batu-batu. Bagaimana pemandangannya? Enak. Mau lagi? Ntar istirahat dulu. Oke, okay, sip. Kamu lagi di mana sekarang nih? Nggak tahu lagi di mana. Gimana pemandangannya? Indah. Mau lagi gak? Nggak. Kenapa kok gak mau sih? Kenapa nggak mau? Capek banget. Capek ya. Tapi pemandangannya seperti apa di sini? Indah. Bagus. Menyenangkan dan bahagia. Lagi ya berarti ya? Mau lagi. Ahmed, are you okay? No, no, get out. It's okay. No, just get out. Berarti Bu Lona lagi di mana kita sekarang? Oh, hey. Kita lagi di Gunung Bangkok. Gimana Miss Muti perasaannya kesini membawa anak-anak 8 orang yang luar biasa berbeda? Beda ya? Unik-unik. Unik-unik ya? Gimana Miss Muti? 8 anak kelasnya 80. Tapi keren banget. Hari ini, sepanjang perjalanan ini, walaupun ada yang nangis-nangisan, ada drama Korea, FTV kalah! Kalah! Tapi alhamdulillah, yang apa ya? Dianti bisa survive. Amin, amin, amin. Korban nangis siapa? Dianti, Milkis, Ahmed. Zaida sempet nangis gak? Enggak. Cuma tiga. Biasanya Said yang nangis karena homesick, karena sakit. Sekarang enggak ya Said ya. Hai. Tapi overall seru sih. Bangga ya mereka berani nyampe atas gitu ya. Walaupun mungkin kalau kata orang dari ketinggian 900 meter apa? Tapi 900 juga. Gak ada air. Gak ada tukang dagang. Oh, assalamualaikum. Luar biasa. Salam, Aki. Keren. Keren kok, keren. Mau lagi berarti ya? Oke. Buat yang lebih banyak. Bangkok, silakan rekomendasi. Yang survivalnya dapat gitu ya. Enggak yang tempat wisata gitu loh. Kita enggak nyari yang tinggi-tinggi tapi yang survival kayak gini. Yang enggak ada warung di puncak, enggak ada warung. Enggak ada warung. Dan